2015 ini adalah artikel di tahun 2015 bahwasanya Kota Malang mendapat secara utuh. Memang ada lebih tafsir ini yang membuat sempat membuat gejolak di tengah masyarakat pada kemudian juga Kementerian Agama. Program yang ada di kantor Bangkes Bangpol. Jadi memang tema-tema toleransi dan kehidupan beragama itu kami di studio sering mendapat itu terkait dengan gender. Kemarin terakhir kalau tidak salah terkait pembangunan berkesetaraan gender itu terakhir kemudian sebelumnya dimulai dari fundamentalisme dari proyek bahwa Malang ini secara toleransi atau beragama itu bagus nomor satu, maka kan dengan mudah akan meminta agama lain yang berdoa. Wilayah depan kampus, larang UB atau ketua dan sebagainya itu sebetulnya dampaknya